Antum kalau jenabat bagaimana? Dulu. Sama. Sama seperti orang jenabat. Orang yang jenabat itu kan membersihkan kemaluan. Sekarang antum keluarga, ya panggillah orang yang memandikan jenazah sesuai dengan masjid antum. Misalkan antum ini jamaahnya orang masjid Ma'ani, masjid Ahmad Yani, ada keluarga meninggal, mau tinggal sama orang kampung misalkan yang berbeda masjid, aman kematiannya masjid lah. Tapi kamu mau ngasihkan apa aja, mau menunjukkan alat-alat, mau ngasihkan dan apa, antum terima. Antum mau pakai, tidak pakai, itu sih. Ini tidak menunjukkan. Nanti kasihan, jangan antum bilang, oh ini tidak sesuai. Antum pulang, keluarganya dibenci orang sekampung. Kadang proses memandikan yang antum tadi sampaikan, kanan-kiri, itu kalau memang yang memandikan satu dua orang, bisa. Tapi karena punya keluarga ingin juga memandikan, akhirnya berantakan. Tidak bisa tertib seperti ini. Tetap kita sebagai pemandu, yang mudinya sebagai pemandu. Kamu nak mau tukar jalan, kamu tukar tangan dulu. Kita bimbing, kita ajari. Misalkan keluarganya mau memandikan, ya. Kalau mau memandikan, ayo jadi sabuni, kanan dulu ya. Kita nuntun, supaya kita ambil sunnahnya. Loh, apakah boleh langsung ambil langsung kanan kiri, antum kromo semua, mbak Dhani? Ya tidak apa-apa, cuma tidak sunnah. Kita kan belajar sunnah. Sunnah ambil dulu sisi kanan, selesai, baru sisi kiri. Misalnya, kanan walaupun 3 orang yang enggak apa-apa. Ambil saja misalkan satu kenapa kutunya akeh. Aku tak bersen sikile ora apa-apa. Cuma nek tadi saya bilang, pemandikan jenazah ini jangan banyak-banyak orang. Iya, nanti kan petugasnya ada 2 orang. Keluarganya ini iya. Ayo ke kampung lu. Ah, mau mbah mau tak adusi mah. Aku ketok itu. Boleh. Dan kita ingatkan kalau tak kalau kita memandikan jenazah ada yang ikut, apa yang terjadi sama jenazah? Iya mas. Perlu beritain dulu enggak? Ya enggak usah, kita ingatkan juga itu aja. Tidak boleh menceritakan hak ibadah jenazah ya. Kalau kebaikannya silahkan. Kejadiannya sudah. Tidak pakai briefing, dia ngikuti kita. Kalau kita briefing, bantah lu aku. Loh ya kan repot aja ini. Jadi aku juga jadi briefing. Itu dulu itu. Sudah alas ya. Ya. Untuk yang mematikan jenazah itu apa ada harus berapa orang? Nah ya, kan misalkan tugasnya ada dua misalkan, ya kan keluarga ada bantu satu dua orang cukup. Bantunya itu ngambilkan air, balik-balikin begini loh. Antum yang lebih tahu, apalagi pas tempatnya sempit, ya sudah jangan terlalu banyak orang. Kalau petugasnya mandikan satu, ya antum dua orang cukup atau tiga orang untuk bantu-bantu tadi. Satu ngambilkan air, satu misalkan mau ikut mandikan, mengudukkan, satu ikut tahan badannya. Iya sak ngene, pas kena sak, sinjo ke parkir ini. Panggil. Saya pertama angkat langsung. Iya. Tidak bisa. Kamu ini, mirip ke jenazahnya, kosong belakangnya. Ya tak keluarganya. Kecek tidak mampu sudah. 150 kilo. Tapi satunya enak saya lebih senang. Gede-gede ini, gede-gede senang. Jadi ini yang paling sulit. Guru-guru gini kan gampang. Ya. Ini jenazah yang berpenyakit biasa, normal. Sekarang berat. Penyakit menular.